yang ternyata mampu mengecohnya. Ini Maman, berikan para Wisnu, pukul keras Wisnu. Yaitu untuk maksudnya atau kasih apa umpan ke belakang kembali masih bisa selamatkan untuk Maman. Wow. Ada nomor 6 di sana. Namun ternyata Panji umpan ke belakang. Panji kembali. Pada siapa? Wisnu dari belakang. Sebuah serangan. Kesempatan siang hari ini tentunya menemani kita sekalian untuk pemandu siaran pandangan mata masih dalam rangkaian bola voli gelaran di Gelora PPS pada kesempatan tahun ini sudah lakukan nampaknya sebuah percobaan serangan dilakukan oleh anak-anak dari Bulak Lega, namun ternyata bola inset di dalam lapangan, poin berpindah 1-0 untuk anak-anak dari Bulak Lega. Angka pembuka tentunya lewat sebuah poin yang dilakukan oleh anak-anak Bulak Lega sudah lakukan perkembangan. Siapa di sana? Aho, saudara Untung dengan mampu menjigap dan menyelesaikan sebuah serangan yang dilakukan atau umpan manis yang dilakukan oleh nomor punggung yaitu Atoser dari Cacaban ini. Umpankan kembali kepada siapa kekurangan di sana, mampu dihadang, namun ternyata bola berada di wilayah ataupun menyentuh salah seorang pemain-pemain daripada pemain-pemain cabangan. Cacaban maksudnya pindah poin 2-1 kali ini. Cacaban cuma unggul, berikan pada siapa di sana, berempat pukul kerasan. Akhirnya saudara Wisnu mampu menyelesaikan set ataupun rally maksudnya pada kesempatan kali ini. Lakuman Sursa muncul kembali, skor 2-2 nampaknya. 2-6 ini umpankan kepada siapa, keras sebuah pelapuk yang dilakukan oleh nomor 6 nampaknya dari Bulak Lega, saudara Eyum yang mampu menyelesaikan angka, menambah angka 3-2. Sudah lakukan kembali Bulak Lega. Pada siapa kekurangan di sana, kembalikan pada selamatan, ada saudara Wisnu maksudnya, umpankan ke belakang kan pada siapa di sana. Toser kali ini saudara Panji umpankan pada saudara yaitu untuk maksudnya atau kasih apa umpan ke belakang kembali masih bisa selamatkan untuk Maman. Wow. Maman Petir sudah mampu menambahkan keunggulan untuk anak-anak dari poin bertambah 3-3. Kawin yang ketiga nampaknya sudah lakukan kepada siapa gerakan di sana, sebuah sub lewat jumping subnya yang dilakukan oleh saudara Pipit tidak mampu disembalikan oleh anak-anak dari Bola Bulak Lega. 4-3 nampaknya. Pipit kembali lakukan kepada siapa gerakan di sana, lakukan kepada siapa gerakan masuk, bola pun dinyatakan wasit ataupun linesman menunjuk arah ke bawah, berarti inset di dalam lapangan pertandingan. Lagi poin nampaknya di poin kemarin mendapatkan oleh nomor 8. Lagi-lagi saudara Pipit di angka yaitu 8. Merdeka. Kita kembali ke tengah lapangan nampaknya. Kini bola kembali dihadapi oleh anak-anak pemain-pemain daripada Cacaban Ratu Mursilah yang mencoba lewat nomor 8 yang lewat saudara Pipit lakukan jumping shot tinggi saja, terima oleh pemain-pemain daripada Cacaban. Apa yang terjadi di sana? Nampak mengangkat kaki nomor 4 Toser daripada anak-anak yaitu keenaman Bulak Lega Blandongan. Lakukan kembali Aho, menyentuh bibirnya dan jatuh di arena lapangan pertandingannya sendiri. Pindah poin 4-7. Nomor 6 nampaknya sudah lakukan. Hari ini nampak saudara Panji pukul keras nampaknya oleh saudara Wisnu. Bola pun kini kembali selamatkan, ada saudara Panji kembali pukulan dari belakang, bola pun poin 8 wasit. Iya, amunisi ataupun juga tentunya air minum untuk penambah tenaga kedua pemain. Nampak kita kembali ke tengah lapangan, sebuah serangan dilakukan anak-anak Bulak Lega, pukul dari belakang. Sebuah tipuan dilakukan oleh nomor 8 nampaknya. Saudara Pipit bola pun dibiarkan keluar lapangan pertandingan. 9-4 nampak nomor saudara Wisnu, sebuah pukulan keras
jumping sub yang dilakukan saudara Wisnu kembali tidak mampu dikembalikan. Ini bola pun akan coba lakukan kembali saudara Wisnu. Sub dengan jumpingnya lakukan sudah keras. Ada nomor 6 di sana, namun ternyata Panji umpan ke belakang. Panji kembali pada siapa? Wisnu dari belakang. Hai, sebuah serangan-serangan ataupun variasi yang dilakukan oleh pemain-pemain cacaban malam babak 4. Kira para pemain-pemain depan Paman dan saudara yaitu untuk di sana, namun ternyata ada saudara Wisnu yang datang dari belakang. Poin kembali kini Wisnu 12-4. Wisnu kembali jumping serve sudah keras kepada siapa gerangan di sana, lakukan penyerangan ini sudah pada siapa, ada siapa gerangan di sana. Paman belakangan bagus sekali, masih bisa selamatkan lewat ke belakang. Aha, hantar saja oleh saudara Panji. Kesempatan kali ini Panji kepada siapa? Paman. Serangan-serangan bertubi-tubi coba dilakukan oleh anak-anak daripada cacaban, semakin jauh tertinggal. Untuk yang kesekian kalinya saudara Wisnu lakukan sip kepada siapa kegerangan. Oh, apa yang terjadi? Ternyata bola pun yaitu pindah poin maksudnya atau apa game Jawa Tengah. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di belahan benua Asia Tenggara, benua Asia, dan tentunya dalam satu kesatuan bola dunia. Kini kita kembali saudara Wisnu untuk yang kesekian kalinya, keras sekali Wisnu mencoba. Aha, kamalinaan dewek mah Wisnu di tukang baik. Sehingga dengan gayanya yang khas, Wisnu memberikan senyum simpul kepada pemain-pemain daripada bulak lega yang ternyata mampu mengecohnya. Ini Maman berikan pada Wisnu, pukul keras Wisnu. Aha, ini nampak langsung dibalas dengan kontak oleh saudara Wisnu, apalagi di depan Cena di tukangnya asup baik komo lamenti harus naon eta gitu sih. Sementara bola kembali selamatkan ada saudara Maman. Oh ho, ini nampak kembali serangan. Oh, di luar ya. Iya, ini dia ibu-ibu Malulu Cena di tukang pemain daripada cacaban nomor punggung 3 nampaknya, yaitu ada saudara Sigit sudah lakukan ke belakang kepada siapa, bulak lega lakukan pukulan dari belakang bisa selamatkan. Aha, saudara Undung sehingga saudara Pipit pun terkecoh. Ini 5-7-8, ingat-ingat 5-7-8 singkat jam sawalas puting gitu ta, sudah lakukan kepada siapa, umpankan kembali saudara Pipit atau Pajeda. Wisnu lagi kali ini mencoba Maman. Poin pun bertambah, ada 17-6. Terima kasih Bapak Sakur, Bos ANS sudah lakukan serve. Nampaknya berikan pada siapa di sana, ke belakang kan bisa selamatkan. Oh, nampak sebuah tipuan manis, tipu daya yang dilakukan oleh sehingga menghentikan laju skor dari anak-anak daripada yaitu cacaban 7-17. Pukul keras masih bisa selamatkan. Maman berikan pada saudara Panji. Maman, eta masih di tukang keneh, masih di tukang keneh, masih bisa asuh. Saudara-saudara, kita saksikan kembali mencoba Panji lakukan shiftnya, berikan pada siapa. Aha, sebuah bola quick, bola cepat yang dilakukan nomor punggung 6 nampaknya kembali pindah sama 18 sudah lakukan kepada siapa di sana. Panji, wow, saudara Untung nampaknya yang menyelesaikan rally yang dilakukan oleh kedua kenaman nomor 8 saudara Pipit. Maksudnya Pipit sudah lakukan, jadi saudara Untung lakukan serve ke belakang kan kepada siapa, mencoba dari belakang masih bisa diselamatkan. Aha, dengan santainya nomor 8 saudara Pipit pun kembali menyelesaikan rally poin kembali untuk anak-anak daripada yaitu cacaban, semakin jauh 28. Hari ini mencoba pukul kelas. Oh, nampak poin kembali 21-8, semakin jauh meninggalkan. Tepuk tangan untuk kedua kenaman, memberikan semangat untuk anak-anak bulan lega. Ini bulan lega kebelakangan kembali selamatkan. Hari ini Panji, ada siapa di sana? Sebuah kesalahan, maksudnya adalah nomor punggung 3 pukul ataupun memberikan tipuan, namun ternyata Pipit tidak pada posisinya, bola pun jatuh di bidangnya sendiri. Hari ini masih bisa selamatkan. Apa yang terjadi di sana? Hari ini Maman
Nah, berarti kita selamatkan nampaknya. Diulang, satu, dua. Aha, poin kali ini. Papa, nomor 8 kembali. Saudara Pipit, di angka 22.9. Dia dengan championship-nya, Pipit sudah lakukan. Kepada siapa di sana, apa yang terjadi? Serangan kembali, lakukan kembali apa yang terjadi. Masih paman, aha. Salah pengertian nampaknya. Belakangkan, poin. Para sniper-sniper dari Cacaba nampaknya, baik Maman, Wisnu, Untung ataupun juga nomor 8 secara Pipit, ternyata setiap ada bola yang naik di atas net langsung pukul, dan situ pasti memberikan poin untuk anak-anak Cacaba. Jadi apa yang terjadi di sana masih bisa selamatkan. Oh, sebuah sontekan yang kurang cermat dilakukan oleh anak-anak daripada Cacaba, sehingga kini poin pindah 10-23. 10-23 sudah lakukan pada siapa? Panji. Eta Wisnu ulah tarik tingkah set. Saudara-saudara, ini kembali nomor 6 saudara Wisnu akan mencoba melakukan set 24-10. Mampukan melakukan akhir bisa selamatkan, dan ternyata nyata masih ada penyakit laswan. Jadi dia penyakit laswannya. Sudah lakukan ke belakangkan. Kali ini mencoba pancet. Akhirnya berakhir sudah. Dan kita kembali ke rekan kami di studio 1 untuk menyampaikan siaran langsung pandangan mata berikutnya, sekaligus informasi-informasi jalan.